Hai semua, nama gue Reddy dan kali ini kita bakal meresen TikTok teman-teman ya. Oke, apa yang lagi seru di TikTok? Langsung aja kita cek ya. Kayaknya nih bakal ada Gozali everywhere ya. Gozali selalu muncul. Let's go kalau gitu. Oke, saatnya kita mereview TikTok. Ini udah dipilihin sama Saladin ya. Kita langsung ke sini aja. Ini udah di-like-likein sama dia, guys. Offlaner adu mekanik. Pembukanya aja ML gitu kan. Just a normal day in Mobile Legends. Hari-hari yang normal di Mobile Legends. Kita lihat seperti apa. Waduh. Meat. Meatnya ngapain nih? Bakar-bakaran. Setlaner dapat duit. Jungle. Nanem padi. Tanam ubi. Mid rom. Midnya rom mulu. Kasian ya jadi romer itu, guys. Keliling aja kan. Tapi gue suka sih jadi romer. Tank lihat core-nya nangis. Hyper skills 7700. Hari-hari yang normal di Mobile Legends. Semua orang jago merayu. Jago merayu, tapi gak semua orang jago mengendalikan SG kayu. SG kok kayu? Wahyu. Apa SG kayu, yang penting aimnya pala merah ya. Gitu sih, kok bisa cepet itu ya? Wah, ini fasen banget sih kalau dia main ML boy. 8 hari lagi sang naga api comeback. Siapa naga api ya? Siapa guys naga api? Yuzhong kah? Yuzhong bukan? Wow, NSC Aura Nest. RTM NSC bakal comeback ya. Beneran balik lagi. Soalnya mereka pada sibuk semua loh. Kalau balik lagi hebat sih. Kita tunggu guys ya. Lumayan konten. Laka kinang siwang minang suang lekang. Minang suang lekang suang kuang. Kinang minang minang suang minang suang kinang minang. Bawa motor. Gila. Berpikir positif aja guys, mungkin motornya ditinggal di masjid ya kan. Apa ini guys, sipit gempa ya, gempa cowok. Gempa guys, kemarin tuh gempa ya. Kalian ngerasain gak gempa? Ini kalau gak salah gempanya itu ada di bawah Selat Sunda gitu lah ya, di bawah Pulau Jawa sebelah kiri gitu guys. Tapi gue di Lampung kemarin ngerasain. Jadi kan gue lagi main ML. Lagi main FF ya di HP. Kan gini guys ya, set gitu kan. Nah ini contoh gini nih. Contoh kan gini nih, set. Nah tiba-tiba gue. Nah gue kira, lah ini kasur siapa yang goyangin, kata gue. Tek. Ternyata gempa coy. Tapi semoga gak ada korban jiwa dan gak ada apa-apa ya. Dan kalian semoga tetap stay safe. Semoga tetap aman-aman aja. Oke, ini si Sipit dari tahun 2021, 2022, 2019 ngerasain pas live semua loh. Kumpulan gempa saat live TV siaran langsung. Reni Marlina dari Komisi 10 DPR. Malam Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke. Pak Nasir, ini kami merasakan ini gempa ya. Sini. Semoga ini bukan sesuatu yang berat. Gempa. Oh ya, gempa. Oh, kayak gitu. Ada gempa ya. Tapi semoga tidak terjadi sesuatu yang besar. Oke, kita masih bisa lanjutkan ya. Goyang. Pak Toto, ini lagi panik malah ditanya lagi. Kalian ngerasa juga kan emang gempa ya? Gempa? Ya. Sama gak ya nih? Tapi gempanya gue ngerasa berapa detik ya guys?
Kayak 6 sampai 8 detik gitu deh. Tapi bentar rasanya mau deh. Ih, keras banget. Hmm, ngeri. Tuh goyang guys ke mejanya. Ngeri ya, ngeri ya. Ngeri sih guys, asli guys. Kalau ini baru gempa yang 6 skala Richter ya, apalagi yang 8, 9. Ya, kalau tidak mulai dari sekarang, itu akan tertunda lagi sama seperti ini. Rencana ini kan bukan saja beliau Pak Jokowi, tapi sejak Pak Karno. Pak Karno, kemudian beberapa presiden yang lalu juga punya niat terus ya? Menerus dan persoalan. Kita akan break dulu kah? Karena terjadi gempa ini tampaknya. Kita lanjutkan. Allah. Kita akan break dulu. Baru di bapak ini langsung berdoa ya, ya enggak? Mantap, Pak. Minang deng leka kinang siwang minang suang lekang king nang neng. Nah, ini baru benar nih. Saya merasakan gitu loh. Gila banget. Sabar, minang deng leka kinang siwang minang. Oke, ini bawa sandal jepit hijau. Wow, sepatu apa itu bang? Jordan kah? Astaga, dikoleksi sama dia. Udah ada lemari khusus buat sepatu. Ngeri banget guys ya. Out ini bos. Bantai Aren apa ya? Keren anjir, gue kira Lipa ini ya. Keren sih, keren sih. Pep Max hapus, dihapus dari Play Store. Keren lah, free for Aren. Wah, gila sih dihapus coy. Apakah ini tanda-tanda FF bakal dihapus guys? Kita jangan percaya apa yang ada di TikTok teman-teman ya. Kita buktikan sendiri gitu loh. Kita buka, kita tulis Free Fire Max. Free Fire Max makin HD dan juga makin nge-lag. Free Fire Max, Free Fire Max bikin HP kamu makin nge-lag. Gak ada ya. Iya beneran gak ada guys. Piye ini boy. Wah gimana gue melanjutkan hidup guys kalau FF Max dihapus gini anjir. Pertama FF Max, selanjutnya apa yang dihapus nih guys? Semoga ini cuma bug doang guys. Amin. Main Angela gampang, cuma modal desa udah glory. Ini cow nih guys. Tahu bener nih cow nih. Gue rasa kakean cangkuk tak lakor dasmu we. Orang udah ada pasifnya di tangan. Gak semudah itu ber. Celahnya begini. Masuk luraimu lo. Nih The Real Ghazali Everyday coy. Sungguh sangat bukan gitu. Nih, hasil tidak mengkhianati usia. Hasil tidak mengkhianati usaha, guys ya. Dari 2017 loh dia. Hebat lah untuk Ghazali Everyday ya. Kayak dengan begini kalian bisa dapetin puluhan miliar, oke? Okay? Kalian sekarang foto selfie taruh di OpenSea ya. Ntar di 2030 mungkin kalian dapetin miliaran rupiah ya. Nggak tahu dah. Bareng guys. Kalau ada gempa masuk kolong meja. Kalau ada gempa masuk kolong meja. Gempanya ke apa, bukan gempanya nih, mejanya kekecilan pak. Kenapa masuk kolong meja guys? Karena takutnya reruntuhannya itu kena kepala kita. Tapi kalau kita dimasuk ke meja ya reruntuhannya ada di atas meja. Cuman kalau mejanya nggak hancur dan lain-lain ya. Semoga aman-aman aja kita ya terkena gempa ya. Gempa 6,7 skala Richter. Skala Richter apa liter sih? Bayangin gue paling gede itu naik di gedung tinggi gini guys. Kalau naik di gedung tinggi kayak gini terus gempa terus roboh itu ih
Ngeri banget jir, meninggoynya tuh mengerikan gitu. Hujan. Enggak mau minta apa-apa, enggak mau minta apa-apa. Belum minta gua. Kok bisa pas ya? Lip. Hah? Apa minum Yakult lo? Kenapa emang? Gak boleh, itu tuh minuman keluarga, kok tuh yatim piatu. Ya Allah, gitu banget sih bang. Minuman keluarga. Kok tiba-tiba banyak cicak ya? Jir, walaupun lagi tidur, tetangga sebelah berisik banget, jir. Jir, mirip Celi Boy guys. Loh jir, bentar jir. Ini kan Celi pas masih jualan dia mulai. Ada cicak nih kena mulu ya. Wih, shotgun 2 jir. Shotgun Winchester. Oh iya Winchester, tau gak sih kalian? Gua pernah nonton film Winchester loh. Nah guys, ini film horor ya. Gua udah nonton nih Winchester. Jadi pembuatnya itu kayak gak tenang gitu guys, gara-gara dia menemukan senjata ini. Dan kayak film hantu gitulah, sedih boy. Serem, serem ceritanya Winchester nih. Ternyata ini senjata Winchester ya, M1887 ini. Oh, animasi. Kayak real loh, sumpah. Ih, sumpah kayak real banget. Shotgun kok kayu, bang? Momen ketika FDW terus ada gempa. Oh iya coy, ya ampun. FD panik banget pas itu. Gila, sampe goyang-goyang ya kameranya ya. Iyalah. Kalau kayak gini guys, mending udah langsung kabur aja ya. Teman, kalau gini nih, kalau kita ada di lantai tinggi gitu mau kabur lewat mana? Lift juga nggak boleh dipakai kalau lagi gempa, lagi darurat kan. Kita harus naik tangga gitu loh. Ya syukurnya gempanya tidak terlalu besar dan masih aman ya. Detik gempa saat Bangsin Live. Terbaru gempa cok. Gempa cok. Gempa cok. Geter cok. Woi, gila ya. Semuanya ngerasain coy. Sampai AFK dia main ML. Aduh, semoga aman-aman aja ya. Banyak banget streamer yang ngerasain pas gempa loh. Ulat nih, liat nih. Set, ngeri banget coy. Ini enggak, ini loh, kalau enggak gempa enggak mungkin bisa begini guys. Digoyangin orang pun enggak bisa kayak gini. Gimana cara ngegoyangin air di dalam akuarium coba? Serem ya guys ya. Selamatkan diri dulu guys. Banyak-banyak berdoa ya. Terus juga jangan panik, intinya jangan panik kalau kalian gempa tuh. Oke, kasihan ikannya mabok nih, bener ya. Orang-orang ketika main Franco. Gua pakai Franco. Bisa gitu ya. Jadi funny. Jadi funny. Lagu. Jadi funny dong. Aduh, Franco assassin guys. Apa ini? Yupi. Dapat 2 loh. Gila sih, Yupinya dapat 2 nih.
Ini hal yang tidak mungkin ya guys. Ini hoki tahunannya mungkin kepake kan? Oh, amedik ketu. Ya, amedik ketu. Aduh. Oh, amat. Parah sih temennya ini. Jangan gitu loh gangguin orang sholat. Gila, gila. Parah, 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 parah. Watashi no nama Kira Yoshikage. Wow. Nenrei 33 sai. Jitaku wa Moriori. Sekali senjatanya. Ini senjata PUBG bukan sih? Ini ari. Sabuk sama yang pakai jilbab. Ini ibunya ngapain, boy? Pemuda Pancasila. Ini ibunya ngapain guys? Nembak apa nih guys? Tiarap guys? Hah? Gak ada gluel kali ya dia, makanya tiarap coy. Iya. Ini tempatnya Sopo Jarwo itu anjir. Salah, ekstrim banget ini jalanan. Masa gue nyebrang sini sih? Ayo, oh, kasihan banget kurir-kurir nih ya. Bentar lagi dia masuk isekai guys. Kurir masuk isekai. Kurir nyangkut di kali. Ya Allah. Kok gua jatuh anjir. Kenapa enggak lihat sampingnya, Bang? Gua tuh. Jatuh anjir. Ini kayaknya lebih besar deh jembatannya. Semua orang bisa baper, tapi enggak semua orang punya skill SG rapper. Semua orang bisa beli ikan salmon, tapi tidak semua orang punya 1 juta diamond. Anjay. Oke guys, jadi itu dia untuk reaction TikTok kita kali ini. Ternyata reaction TikTok hari ini banyak banget yang merasakan gempa ya. Pun gue juga merasakan kemarin gitu loh. Oke, semoga gempanya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kalian stay safe terus, oke? Dan yang penting jangan panik guys. Banyak banget streamer-streamer yang tadi gue lihat apa ya, panik dan juga ya wajar sih sebenarnya panik. Tapi kalau bisa jangan panik gitu guys. Walaupun gue juga bakal panik sebenarnya ya. Thank you semua sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya ya. Dan sayonara.